나 보지. 좀 기특하자. 아까. 어? 아빠 그럼 뭐가 시니? 지금은 이거 belakang akak tadi. Akak pula buat apa kat sini? Akak nak pergi pasar karat dalam dewan tu. Huh? Uish, dah lama tak ada pasar karat. Itulah, nasib baik Abang Is bagi tahu. Kalau tidak, terlepas akak. Alah, pasar karat jual barang lama je kot. Terlepas pun tak rugi. Eh, akak nak cari barang lama lah ni. Kau berdua, kena tolong akak. Tolong? Boleh. Tapi mau upah. Huh? Oh, dah pandai minta upah. Bolehlah, kita orang nak beli buku baru. Yelah, yelah. Akak nak korang cari buku ni. Oh, boleh. Upi ni, saya berkipas. Ini tak ada tanda tangan. Akak nak yang ada tanda tangan pelukis buku ni. Ish, susah nak jumpa. Oh, cakaplah tadi. Jom. Pengunjung pasar karat Kampung Durian Runtuh. Sesi lelong akan bermula sebentar lagi. Sesi lelong akan bermula sebentar lagi. Sila berkumpul di hadapan pentas. Cepat. Kita mulakan bidaan dengan RM100. RM100 ya untuk buku. Buku legenda Datuk Lat The Kampung Boy. Yang ada tanda tangan. Siapa yang itu nak buku yang akak carilah. Mana akak ni? RM101. RM101 untuk akak ni. RM101. RM105. 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 Ada lagi tak? RM105. RM106. Siapa lagi? RM106. La 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 la. Akhirnya lengkap koleksi buku Datuk Lat milik akak. Nasib baik Abang Is bagi akak. Bukan bagi, akak beli. Tapi bayar ansur. Betul. Yang penting, akak dapat buku ni. Macam buku Kampung Boy ni memang seronok baca. Kisah budak kampung. Banyak pengajarannya. Dan kisahnya dekat dengan hati kita. Terhibur kan? Dia pun main ni. Macam kita main. Main apa? Tarik upi. Yalah. Dulu, itulah mainan yang paling seronok bagi budak kampung. Macam lumba kereta.
tak sekarang pun. Yish. Seronoklah buku ni. Kan? Akak, nak pinjam buku ni? Nak bagi kawan-kawan baca. Mesti dia orang suka. Tak boleh. Boleh lah. Bagilah Ros, buku untuk dibaca. Dapat tambah pengetahuan mereka. Simpan aja kumpul habuk buat apa? Betul. Mesti dapat. Tapi janji jaga buku tu elok-elok. Kalau tercalar sikit, jaga korang. Terima kasih, Akak. Pergi dulu. Cepat, Pin. Cepatlah. Kejap. Selipar aku hilang. Macam ni kod C. Hah? Bunyi macam kod F je. Bukan. Kod F macam ni. Kenapa? Kenapa? Pin kata ini buku Kak Ros. Jatuh. Terjatuh dan rosak. Jadi diorang takut Kak Ros marah. Kau faham? Mestilah. Kita orang kan kawan, saling memahami. Dah. Jangan nangis. Mari abang tengok buku tu. Kotornya. Buku ni abang pun ada. Kejap. Sama kan? Sama. Ipin, kita selamat. Nanti. Korang lupa pasal tanda tangan ni. Buku abang tak ada tanda tangan ni. Oh, macam mana ni Abang Is? Aku tahu. Aku cuba tiga tanda tangan tu. Pandai ke kau? Samalah. Buat betul-betul. Cepatlah. Jangan buat. Tak elok menipu. Terima kasih.
lah ni Datuk Lai. Kartunis yang buat buku Kampung Boy ni. Betul. Duduk Atuk. Buku Kampung Boy ni sebenarnya kisah pengalaman hidup Atuk semasa di kampung. Itulah kita orang suka baca buku ni. Sebab cerita dia sama dengan kita orang. Ya ke? Atuk seronok bila dengar orang suka dan terhibur dengan lukisan Atuk. Terutamanya kanak-kanak macam kau orang. Datuk Lat, datang sini buat apa? Saja nak tengok suasana kampung sekarang sama tak macam dulu. Oh, saya Is. Ini Mail, Upin dan Ipin. Mari kita orang bawa Datuk keliling kampung. Lepas tu kita makan ABC di kampung dia dan runtung. Yang paling sedap. Wah, bagus tu. Ha, sebelum tu, Atuk boleh tak tanda tangan atas kertas-kertas ni? Uish, banyaknya. Satu dah lah. Dia nak jual. RM2. Boleh kan, Atuk? Wah, bergeliga otak kamu. Kecil-kecil dah bersemangat usahawan. Macam Atuk dulu. Masa budak, dah bantu menambah pendapatan keluarga dengan melukis komik untuk surat khabar dan majalah. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Datuk Lat, jom kita gerak sekarang. Pelukis buku komik kah? Ha? Wah, selamat datang ke warung Mutu. Saya banyak gembira. Mau makan apa? Ha? ABCD. Okay. Ayo. Ini ya. Apa nama? Nama saya Muhammad Noh bin Khalid. Tapi nama timbangan Bulat. Sebab mukanya bulat. Betul-betul-betul bulat. Lama-lama dipendekkan, jadilah. Atuk. Boleh. Cepatlah. Bisik-bisik. Upin! Ipin! Amboi! Dah bawa buku akak kotor? Boleh sengih-sengih suka lagi? Mana sama? Buku ni istimewa sebab ada tanda tangan Datuk Lat. Betul-betul. Tapi yang ni lagi istimewa. Tengoklah kak. Khas buat Rus dari kartunis legenda Datuk Lat. Mana korang dapat ni? Kita orang jumpa Datuk Lat tadi. Siap bercerita dan makan ABC sama-sama. Kenapa tak ajak kak? Kita orang tak ingat akak pun. Sampai hati. Tapi kak, ada yang lagi istimewa. Apa dia?